Yo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kanban Master. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk bantu channel ini terus maju dan terus maju. Dan kalau kalian mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Kalau nggak perlu-perlu banget, jangan keluar rumah guys. Oke, pada kesempatan kali ini guys, gue lagi bermain sama teman-teman dari klan gue sendiri guys. Itu ada klan Jitu, jadi gue Jitu versus Jitu. Dan ini gamenya cuma buat for fun aja guys ya. Jadi untuk keseruannya gimana guys, langsung aja ke videonya. Check it out. Oke guys, gue masuk lagi. Jadi ini adalah game ketiga gue guys. Karena gue kalah dari tadi, gue dua kali udah main guys. Dan itu gue kalah mulu guys. Anjir susah banget. Ini gue bermain bersama Bang HTG dari Jitu dan Ebola Queen dari Jitu juga guys. Dan gue berteman dengan Cash dari Jitu juga guys. Oke, ini adalah game ketiga gue guys. Gue harus menang. Ini gue dari tadi kalah, anjir susah banget. Oke, dan gue kasih tahu lagi untuk yang info kemarin guys, yang mengenai tank kedua itu gue salah ya guys ya. Itu gue salah. Jadi yang benar itu kalau kita mau dapat kalau kita berada di posisi kedua nih, kayak sekarang nih, jalan kedua atau giliran kedua, baru kita akan dapat bonus GP kalau menang ya guys ya. Gue mohon maaf sekali. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngingetin di kolom komentar guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Gue nggak boleh kalah kali ini guys. Gue sama Bang Kes tuh udah mencoba berbagai cara guys. Karena gini guys, ini susah banget anjir. Bentar, dulu ada Nidda Crown, sekarang kemana ya? Itu abis lagi gue switch dulu guys, bentar ya guys ya. Jadi gue ini susah banget karena lawannya itu ada Yunin. Ada Yunin pakai Roken dan juga ada Slam guys. Jadi gue bingung gitu mau nyerang yang mana dulu. Kalau gue serang Yunin dulu, apa namanya, slamnya nanti bisa ngisi SS dan sakit pula damage-nya. Kalau kita serang slam dan Yunin berbarengan, dari tadi ya, dari tadi Yuninnya itu ngehil-ngehil mulu guys, pusing gua. Dan juga kalau gua nyerang slam, Roken pun berbahaya SS-nya guys. Gua bingung, ini formasi dia bener-bener bikin gua pusing. Sakit cuy Roken-nya, nice guys. Formasi dia itu bagus banget guys, bikin gue bingung. Di sini gue bersama Bang Kes pakai Roken dan Trico guys. Dan ini ya, kita lihat lagi ya, kita lihat dulu aja ya. Tadi gue udah record 2 game guys, dan itu kalah semua. Jadi ya udahlah, ntar gue record yang gue kalah semua, nggak apa-apa ya guys. Gue upload. Aduh sakit banget anjir. Gila Roken ini ada banyak awan ini sih. Ini juga dapat tempatnya lumayan sih. Oke, kita harus kasih juga guys. Nih, damage tersakit kita. Blar. Tuh, 300. Ayo. Mampus kau. Oke. Lama nggak online. Tak, switch dulu. Doi. Nah, gitu guys ya. Jadi kalau kalian ada yang masuk klan Jitu, nanti kalau misalnya kalian lama nggak online, nggak ada alasannya. Gua ini dulu guys, gua switch dulu ya. Nanti kita kalau kalian mau masuk lagi boleh lagi kok. Kita waiting list lagi guys. Oke. Sekarang giliran Bang Kes. Ayo Bang, kita harus balas kekalahan kita Bang. Jadi ini gamenya for fun aja guys ya. Jadi tadi gua lagi online terus tiba-tiba gua chat di klan, ternyata lagi rame. Gua ajak kita pada ngajak main gitu, ngajak main 2 versus 2. Mengasah kemampuan kita guys di klan Jitu ini. Jadi klan Jitu ini bukan klan orang-orang jago guys, kita biasa-biasa aja, cuma for fun aja. Ini juga pangkatnya kan nggak yang dragon-dragon kuning, yang naga-naga ungu gitu guys. Ini pangkatnya semuanya di sini tongkat. Nggak semua sih, ada juga yang lagi dragon juga ada. Oke. Ih, sakit lu anjir. Gara-gara kena awan ya? Kok sakit banget sih 200 anjir sih. Udah nyala lagi SS-nya Yunin. Nah ini guys, gue ini dilema gitu. Gue kalau kita cuekin Yunin, tau-tau SS-nya nyala. Kalau misalnya apa, kita serang, mampus lu. Oke, 331. Kalau kita nyerang slam, aduh tornado. Kalau kita nyerang slam, Yunin juga SS-nya. Aduh gue pusing deh, gue udah kalah 2 kali guys, anjir. Pusing banget gue. Oke. Nah, slam ada tornado, ya ngaco, nice. Ini kayaknya semuanya ngaco sih kalau ada tornado guys. Oke, ini kita harus matikan Yunin guys, kalau enggak dia bakal sakit banget SS-nya guys. Ayo Bang Kes, gue percaya sama lu Bang. Oke, satu tornado aja guys. Sekarang 2. Tornado mini. Itu guys, kayak itu kalau yang ini tornadonya beda ya guys. Ini adalah di map baru. Jadi tornadonya tuh mini gitu. Muternya cepet banget gitu. Enggak yang
kayak cuma sekelibet doang muternya gitu, tapi tetap bikin rese sih guys ya menurut gua. Oke deh ngeluarin gajah. Akhirnya Yunin mati. Gua kesel banget sama Yunin guys. Kira Yunin mati. Oke, benar-benar. Aduh, gajah lagi. Di sini gua enggak dapat dari tadi, gua enggak dapat item vampir anjir guys. Jadi gua pakai eraser-nya mainnya jauh-jauh aja lah. Kalau pakai shield juga tadi kagak ada anjir. Kalah mulu. Dan Bang Kes juga tank keduanya eraser guys. Kita lihat. Jujur. Oke. Jih. 242 kagak mati anjir. Kakak tuh parah weh. Di apa defense-nya mantep banget. Lo dendam amat sama Yunin, Bang. Iya, gua dendam banget guys karena Yunin tuh rese. Rese banget parah. Karena heal-nya tuh kayak banyak banget. Kesel gua. Gua kesel banget sama Yunin pokoknya guys. Karena gue gak bisa beli gitu, gue jadi kesel, gue mau nabung dari gagal mulu guys. Aduh, cebukan gue. Habis Yunin gajah turun dari langit. Ini badak juga nih gajah nih, gue bingung dah. Ini mau bunuh siapa lagi nih. Ini gue juga sambil belajar melawan orang yang sudah tahu gameplay gue guys. Ini pasti anak-anak clan G2 udah tahu gameplay gue, cara main seperti apa. Oke, Super Sky Shot dia mengaktifkan SS pula guys, dan untuk mencari defense 19% itu lumayan sekali. Ini kita lihat ditembak gajah berapa damage-nya. Bang Kes pakai bom juga, multi shot, cedar. Tuh, gila kan udah ditembak bom. Masih nggak terlalu sakit, guys. Cuma 280. Nah, sekarang gua tempong aja pakai mangga. Gua tempong lah. Ini kagak bisa ya? Ada itu ya, ada batu ya, apa sih? Ada tembok ya? Coba geser dikit. Oh iya, ada tembok guys. Oke, ini gua tempong aja guys pakai mangga. Cetak. Nah, mati pakai mangga, mantap sekali. Beli Bang Yunin asli. Gua pengen banget beli gitu. Cuma lagi nabung, gagal mulu gua karena jajan mulu. Tabungan gua kepake buat jajan guys, buat beli online. Oke. Sabar aja lah. Entar kalau gua udah jadi pengusaha tajir melintir, gue beli Yunin sampai 10 guys ya biar nggak kepake. Oke, kita lihat. Waduh, mati kita guys. Crot, cedum. Oke, kill shot Win Master. Mampus nih, mau turun di mana coba nih Bang Kes nih. Ayo. Nih abis ini eraser nih guys. Ini eraser gold, mantep banget guys. Eraser gold. Dia mau turunin di mana? Ini ada item. Oke, dia ngerapet. Ada item ini sih guys. Ada item apa ini namanya? Terbang. Teleport ya, jadi dia bakal ngeluarin shield. Asik sih buat kita bermain nih, tempelin aja kali ke itu ya, ke melit. Oh, dia pakai bom, dia langsung nyerang berarti. Oke, dia pakai weapon 2. Waduh, karena ini guys, kena awan hitam jadi nggak terlalu sakit. Tapi mantep loh Bang Kes ini main weapon 2 nya jago loh guys. Main weapon 2 nya tuh gua aja yang belum terlalu jago gitu, gua nggak bisa. Cacat gitu weapon 2 gue tuh kayak mablang-mablang gitu. Karena dia jaraknya jauh, gak sepanjang Trico. Aduh sakit banget 244. Nih gue nih guys nih, giliran gue nih. Gue tembak dulu pakai weapon 1. Gue ntar kena Bang Kes ya. Oke. Aduh anginnya gede banget lagi. Gue coba pakai weapon 2 kayak Kes tadi guys. Weapon 2 ya. Kita coba angin 11. Nih gue coba angin 11. Aduh. Gue ngapain sih anjir? Aduh, cacet banget anjir, kagak jelas udah kayak SS Trico. Aduh, kalah lagi nih mah. Gue dari tadi mainnya cacet guys. Gue tuh asli nervous kalau main kayak begini, malah kalau main mabar sama temen-temen gitu gue malah nervous gitu. Waduh, sakit banget. 263. Oke, gue minta untuk Bang Kes move guys biar kita langsung burst damage. Amit-amit kita mati berdua pun. Aduh, gak nempel lagi. Anginnya gede sih ya, 11. Oke, gak apa-apa. Coba bisa gak ya? Gue amit-amit kita... gue bakal laser sunat mereka guys, mereka berdua. Oh, yaduh, dibuka shield dong. Mereka ini udah tahu gameplay kita guys, jadi ini sulit banget ngelawannya. Oke, ini bisa gak ya? Pede aja lah ya. Sorry Bang guys, gue akan melakukan ini. Cet. Kalah lagi guys. Kalah lagi. Anjay lah. Gue gak tau gue ngapain guys. Aduh, kalah lagi.
Gua kalah mulu guys, 3 kali gua kalah guys. Anjay. Rematch ayo. Rematch ini for your information ya, udah 3 kali gua main ini kalah semua guys. Jadi tadi kita sempat keluar juga gitu. Buat ada yang ganti tank. Aduh, kalah dong gua. Malu cuy, masa kalah sama tongkat ungu, tongkat merah. Sabar. Oke, kita main lagi guys. Ini gameplay keempat guys. Dan ini tempatnya oke banget buat slam. Musuhnya slam guys. Tapi ya okelah. Kita coba lagi keberuntungan kita guys. Ini emang jago-jago banget anjir. Oke, gue bakal serang Yunin lagi guys. Gue kesel banget sama Yunin. Jedrot. Oke, mampus kau ya. Sorry gue udah emosi guys. Oke. Ayo serang gue. Ini bahaya banget guys, tapi guys untuk slam, tapi gue bingung juga gitu. Kalau Yunin didiemin, SS-nya nyala, mati kita semua sakit. Tuh, super sky shot langsung guys. Aduh, tornado lagi. Jadi, barnya makin banyak gitu. Halo Bang Gozo, ini lagi dapet dragon di Royal Survival. Anjay, mantap. Gue last ya, BTW ini gue mau cabut ya guys ya, jadi terakhir dah ini gue harus menang guys, gue last ya, mau cabut dulu, ini jempol gue gede banget sih, cabut dulu buku. Jadi gue mau keluar guys ya, ini jadi gue harga diri kita dipertaruhkan. Waduh, itu dia slam guys, cuma kena 30 aja, sakitnya minta ampun. Oke. Gue serang siapa? Ini gue bingung, ada tornado deket banget. Ini susah banget posisi kayak gini guys, gue belum jago, mohon maaf. Aduh. Soalnya ke channel gue juga judulnya doang guys, Gunbone Master. Biar kelihatan jago aja gitu, padahal mah gue noob guys. Mana coba ini, tornadonya begini kan? Ini bisa mati sebenarnya nih kalau nggak ada tornado nih. Pakai bom, pakai laser, itu mati pasti Yunin guys. Kita coba lihat. Gagal mulu. Aduh. Ini susah banget guys. Nervous, gue tuh deg-degan kalau main mabar tuh malah deg-degan. Kalau mabar, apalagi ini mabar 4 orang ya. Biasanya gue cuma 2 orang lawan negara lain gitu. Kalau lawan negara sendiri tuh gue langsung jiper gitu langsung. Aduh, sakit shit ya. 324 anjir. Kacau banget damage-nya. Parah lu, roket ini cakep banget lu. Apalagi bangke sudah dapat yang S juga. Mantep dah ini, gue pengen juga roket. Damage-nya naujubillah, sakit banget. Ayo, kita serang siapa nih bang? HTG ini enak banget juga. Tapi gue kalau HTG, kalau kita nyerang HTG, ntar Yuninnya SS-nya nyala, gue bingung. Kalau gue nyerang Yunin juga, SS-nya HTG yang nyala duluan. Sakit banget slam di sini. Oke. Nice, mati, mampus. Kesel banget gue sama Yunin guys. Oke. Dikit lagi guys. Oke. Semoga, aduh ini pasti mati tapi sih. Pasti mati. Oke, ada item terbang di sana. Itu siapa nih benar? Skywi. Siap, Bang. Abang ikut bikin grup WA. Oh iya, jadi klien gue lagi bikin grup WhatsApp guys buat kalau kabar-kabaran mabar ya. Biar rame gitu. Bentar guys ya, gue serang dulu Bang Skywi bentar ya, Bang. Ini BTW totemnya si Thor udah mati guys ya, jadi gak akan ada laser dari kanan-kiri gitu. Aduh dari tadi gue miss mulu anjir. Jelek banget. Oke, bentar-bentar guys. Cacik banget anjir gue. Iya bro, tulis nomor di chat clan ya, tulis aja bu. Oke, nanti akan di invite sama admin kita. Admin kita itu Abang Kes guys ya. Oke, terima kasih banyak Abang Kes. Oke, udah ngebantu gue untuk ngebikin clan guys. Ngebikin clan. Iya, dia juga saranin bikin clan itu. Oke, mana nih? Oke, nyawa udah tinggal 2 ya, sama-sama tinggal 2. Darah masih banyak pemain full. Oke, dia nulurin eraser di situ. Erasernya ini udah nggak ada laser sih, nggak akan terlalu sakit guys. Dia akan menyerang si HTG guys. Oke. Nih, dia itu Bang Kes itu sering banget pakai weapon 2 nih. Kita lihat guys. Karena weapon 2-nya pun emang sakit guys. Dia jago banget nih, lihat nih. Enggak tahu dia weapon 1 atau weapon 2. Oke, dia pakai item bungee shot. Nah, tuh weapon 2. Tuh.
pas banget kan anjir 240 sekali kena sakit guys. Gua sendiri belum bisa gitu. Dari tadi nggak ada item vampir. Jadi guys dari tadi itu gue main nggak ada item vampir dan nggak ada item shield guys. Jadi eraser ini cacat banget anjir. Adanya ini item terbang. Oke. Oke ini SS kita abis ini nyala nih guys nih. Dapat tornado shot nih pasti nih kena nih. Gue jadi cerang pendek-pendek aja nih. Udah tornado shot dan udah nembak sekali lihat. Sip. SS-nya nyala guys. SS-nya nyala. Nomor nggak bisa di call. Oke. Ntar guys ya kita fokus nih gua abis ini mau cabut guys jadi gua harus menang ya asli gua udah cabut ayo please lu ngalah ke ibu lakuin jago banget anjir dar oh harusnya pakai weapon 2 asik tuh ya bisa gali cuma percuma sih kita punya item terbang di sini jadi abang Kes bisa langsung terbang atau mungkin mau tetap bertahan di situ boleh juga bang aduh kabur gua berdiri atuh udah gua nolong guys maaf ya guys ya oke itu dia item terbang. Apakah dia mau menempelin guys, nempelin dan dari tadi kita nggak ada bermain sunat. Ada sih bermain di round pertama dan kedua. Nanti gue akan upload yang mana, gue nggak tahu guys, bingung. Oke, nice, dia ngerapet. Jadi round pertama, round kedua gue kalah juga. Round ketiga barusan kalah. Ini round keempat, gue harus menang. Jadi ntar kalau gue upload kan lumayan ya. Ada kalah satu, ada menang satu gitu. Nggak cacat amat gue. Oke, kemana dia tadi? Pakai terbang ya dia? Belum lihat gue guys. Mana nih? Oke, apa dia mau nyerang gua? Nggak mungkin sih slime. Oh iya, terbang bener. Aduh, SS-nya nyala slime anjir, ngeri banget. Gua serang yang terbuka aja dah, bentar. Biar SS gua ngasih damage yang berarti gitu guys. Karena pada pakai shield, biar gua bisa menyumbang damage yang besar. Jedar, sip! Mantep, 417 guys, siap sekali. Tuh, tapi belum mati loh, gajah ini darahnya gede juga gitu. Bentar guys ya. Aduh, gua ngantuk juga lagi. Mau keluar gua. Aduh, terbang juga ini gimana? Coba terbang semua. Bang, kayaknya jadi nggak jadi pakai laser sunat guys. Ya gimana ini ya? Aduh, abis ini SS nyala lagi. Slam, mati gua ini bisa-bisa. Untungnya laser Thor udah mati ya guys ya. Di sini keberuntungan gua nih. Laser Thor-nya udah mati dan gak ada awan Thor juga. Semoga aman lah ya. Oke, dibuka shield-nya pakai mangga. Pakai mangga muda guys. Oke, nah ini dia nih SS menurut gue ini adalah SS tersakit guys. Enggak sih ya sakitan ini sih. Cuma sakit, oh gini kita lihat guys. Selamat gue guys. Tuh badak tuh lu rasain lu ya. Badak darahnya gede banget cuy, mantap. Oke, gue karena ini pada ini gue akan coba bungee shot aja guys. Nih gue kasih tahu bungee shot gajah guys. Gua hancurin tempat lu berdiri sekarang. Kita pakai item plus bungee shot. Nih, liatin SS badak tuh kayak gini cara pakainya. Bungee shot. Tuh, keren kan? Gila. Tuh gua bantai ya. Gua balas kekalahan 3 kali tadi guys ya. Nih. Tinggal satu, tinggal gajah doang guys. Mati gak apa-apa, gak apa-apa. Ini gua baru sombong guys, tadi gua kalah aja. Oke, SS-nya nyala pula. Ini udah pasti mati. Udah pastinya mati nih guys ya tadi pakai auto charge. Nah ini gue di sini boleh sombong guys. Dari tadi gue kalah tidak boleh sombong. Kalau kalah tidak boleh sombong ya. Oke, akhirnya menang juga guys. Ayo menang, jangan sampai miss ya. Oke, akhirnya gue menang guys. Oke, terima kasih teman-teman HTG, Ebola Queen dan Abang Kes. Terima kasih, that was a good game. Jadi gue pamit guys. Jangan lupa pakai masker kalau keluar ya guys ya. Oke, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.